dia ternyata jadi korban pencurian babi ngepet palsu itu juga. Heh, perhiasan, uang, harta bendanya Miss Nancy juga diambil sama babi ngepet palsu itu. Kasian kan? Ini gak bisa biarin. Walaupun emang gue jujur, gue gak suka Rehan. Tapi kita harus tangkap orang itu. Ah? Nangkep orang, nangkep babi. Iya, kita harus kesana lagi. Kita kan udah ke tempatnya putra meter palsu itu kemarin. Masa kita kesana lagi gak ah? Coba lu pikir. Kalau gak iyalah, masa iya dong? Iya dong. Gak usah dipikirin. Pokoknya kita harus kesana lagi. Kita harus cari tahu. Kalau misalnya emang benar-benar dia babi palsu gimana? Iya sih. Ya udah deh. Biar nanti pas kita pergi terus kita di jalan, gue bakal ngabarin Naura sama Adara. Biar kita punya backingan, biar kita nggak berdua doang. Gue tahu. Mereka berdua mah gampang. Ya udah. Let's go kita sana. Bentar. Gue kepikiran. Apa? Gue khawatir kalau kita kayak gini doang kan nanti putra meter sepitanya bakal tahu kita. Ya, gue punya ide sebenarnya, tapi kalau lo mau. Kalau gue gak mau? Ya, berarti harus mau. Kok maksa lo? Ini. Masa keren lo merasa bangga lo begitu? Pakai alat gayu, berubah kita. Enggak. Sekali aja. Dah. Gue gak mau jadi bahan eksperimen lagi. Gini Gibran, kan kemarin Gibran pengen punya permintaan kan. Berarti gue pengen kaya. Kan kemarin lo minta sesuatu kan. Nih, gue kasih lo satu permintaan. Ya. Lo mau jadi apa kemarin? Jadi kaya? Barusan dong, kemarin. Abis lo jadi ikan. Ayo, tempelin ke gue sekarang. Di. Ayo. Jadi harimau kan? Ayo. Iya. Nanti lo bakal jadi harimau yang ganas, yang bertaring. Suaranya gimana? Yang suaranya gimana? Yang wah gitu. Horor. Enggak, tadi lo kuku maksud lo apa? Enggak, tadi kayak denger kayak suara gitu ke ini, ke pancing. Buruan, gimana posisinya? Nah, bagus. Terus. Lama lu, burung ngantuk gua. Bentar, gua sambungin dulu nih. Sama laptop gua. Sini. Udah, mau jadi ayam? Jadi ayam. Hah? Enggak, harimau. Enggak, gua enggak mau. Gua mau bilang, mau jadi ayam, ikan, kucing. Kan gua udah bilang harimau, kenapa harus ayam? Semuanya bisa, gua mau jelasin. Semua hewan bisa. Enggak lu jelasin, gua tahu. Iya, ini sekarang mau jadi harimau enggak? Mau jadi harimau enggak? Mau. Nah, satu, dua. Mana? Siap. Aduh. Yang ganas. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Bikin gue jadi ayam tadi katanya. Wah, emang ya gue dari awal udah curiga sama lo. Gantiin gue. Cepet. Gue patok nih. Aduh, jangan. Maaf, Gip. Soalnya mau gue rubah jadi harimau. Nanti takutnya di jalan dilihat sama orang. Terus orangnya takut lagi. Mending gue rubah jadi ayam. Iya, tau. Tapi kan gue pengen jadi harimau. Jadi semut. Ayo. Mending lo sini Gibran. Ih,
Gibran jadi ayam. Diam, sakit. Banyak banget duit kita nih. Kita berhasil nyuri lagi. Iya mas, mantep juga ya rencana Beno sama Atik itu. Iya. Abis ini kita nyuri di rumah mana lagi? Kayaknya kita tuh harus targetin rumah orang kaya deh mas sekarang. Wah, cakep tuh. Ini bagus. Mas. Apa? Itu babinya. Babi? Kabur. Babi kabur? Kabur mas. Babi! Oh, kemana sih itu babi? Kamu sih mas, bukan biar bener pegangnya. Kamu juga gak tahu. Kamu sih ngajakin aku ngobrol. Mas, itu lihat. Siapa yang malam-malam melepas ayam jago segede itu? Apa gak takut diambil orang? Tim, kita ambil aja ayamnya. Lumayan dijual. Ya mas, bener mas. Ambil mas. Dapet. Nih, kita kan punya kandang bekas ayam piaran dulu nih. Kamu taruh sana, kandangnya. Aku mau pergi dulu nih, mau cari babi. Supaya lepas ya. Iya mas, ya. Kamu hati-hati ya. Iya. Lo tahu gak sih? Tuh babi demen banget kabur. Mana gue capek kalau ngejar-ngejar. Udah gitu kalau disuruh kerja susah. Padahal kan gue sama suami gue tuh mau beraksi lagi jadi babi ngepet palsu. Buat pengalihan pemilik rumah yang udah kita incer. Aduh, kalau sampai ya Mas Beno sama Pak Atik tuh tahu babinya kabur, bisa-bisa dia nggak minjemin babinya lagi. Jadi gitu toh. Tuh babinya tenang pas gue tangkap. Pak, nyaut. Udah mandi loh. Masya mana? Ini beneran lo, Nau. Oh iya, Syat. Kirain babinya tadi. Sorry. Rasha mana? Rasha. Rasha masih jagain yang. Oh. Iya, untung lo udah datang. Sebenarnya gue gak berani sama babi. Tapi ini semua demi mengungkap kebenaran. Lo siap, Kit? Saatnya mengungkap kebenaran. Ya, sini kamu. Apa lo? Pak. Babinya gak ketemu.